Hasil drawing, Hong Kong Open 2024. Tunggal Putra. Hong Kong Open, turnamen dengan level Super 500, akan berlangsung mulai tanggal 10 sampai 15 September di Hong Kong Coliseum. Di pool atas Tunggal Putra, terdapat satu pemain Indonesia, Jonathan Christie, yang akan melawan pemain Korea, Jeon Hyuk Jin. Rekor pertemuan, 0-3, untuk keunggulan Jeon Hyuk Jin. Jika berhasil mengalahkan Jeon Hyuk Jin, di babak selanjutnya, Jonathan Christie akan melawan pemain Cina, antara Lei Lanxi atau Wang Hongyang. Di pool bawah Tunggal Putra, terdapat dua pemain Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting dan Chico Aura Dwiwardoyo. Anthony Sinisuka Ginting akan melawan pemain Cina, Lu Guangzu. Rekor pertemuan, 5-1, untuk keunggulan Ginting. Sementara itu, Chico Aura Dwiwardoyo akan melawan pemenang babak kualifikasi, Q1. Berikut adalah draw kualifikasi Tunggal Putra. Tunggal Putri. Di pool atas Tunggal Putri, terdapat tiga pemain Indonesia, Putri Kusuma Wardani, Gregoria Mariska Tunjung, dan Esther Nurumi Triwardoyo. Putri Kusuma Wardani akan melawan pemain Chinese Taipei, Sung Shuoyun. Rekor pertemuan, 1-2, untuk keunggulan Sung Shuoyun. Sementara itu, Gregoria Mariska Tunjung akan melawan juniornya sendiri, Esther Nurumi Triwardoyo. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Gregoria. Di pool bawah Tunggal Putri, terdapat satu pemain Indonesia, Komang Ayu Cahya Dewi, yang akan melawan pemain India, Tanya Hemant. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Komang. Berikut adalah draw kualifikasi Tunggal Putri. Ganda Putra. Di pool atas Ganda Putra, terdapat satu wakil Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Martin, yang akan melawan wakil Denmark, Daniel Lundgaard, Mads Vestergaard. Rekor pertemuan, 0-0. Di pool bawah Ganda Putra, terdapat tiga wakil Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, akan melawan wakil Malaysia, Chong Hon Jian, Muhammad Haikal. Rekor pertemuan, 1-1. Sementara itu, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, akan melawan wakil tuan rumah, Lo Chou Kim, Yeung Shing Cho. Rekor pertemuan, 0-0. Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, akan melawan wakil Perancis, Christo Popov, Thomas Junior Popov. Rekor pertemuan, 0-0. Berikut adalah draw kualifikasi Ganda Putra. Ganda Putri. Di pool atas Ganda Putri, terdapat satu wakil Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, yang akan melawan wakil Malaysia, Go Pei Ki, Teoh Mei Sing. Rekor pertemuan, 0-0. Di pool bawah Ganda Putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Ganda Campuran. Di pool atas Ganda Campuran, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Di pool bawah Ganda Campuran, terdapat satu wakil Indonesia, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, yang akan melawan wakil Cina, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Rekor pertemuan, 2-3, untuk keunggulan Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Berikut adalah draw kualifikasi Ganda Campuran.